Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wala Ikhwas kalian Azanallahu wa iyakum Setiap kita Pasti menginginkan Untuk Mencintai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih spesifik bahwa rasa cinta yang dimiliki oleh orang beriman itu itu berada di atas rata-rata keumuman manusia. Di surah Al-Baqarah ayat 165 Allah taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu rasa cintanya itu Sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, rasa cinta ini harus betul-betul diperhatikan dan diperjuangkan oleh seorang mukmin, karena keimanan yang betul-betul keimanan yang sejati dan dirasakan manisnya oleh seorang mukmin bila dia mau memperjuangkan rasa cinta ini hanya untuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam akan tumbuh dan terasa bila dia memperjuangkan rasa cintanya ya untuk Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada di muka bumi ini dalam sebuah hadis sahih yang diberikan oleh alim muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Salasun man kuna fihi Wajada iman. Tiga perkara yang apabila tiga perkara ini ada pada diri seseorang dia akan merasakan lezatnya iman. Apa tiga perkara itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu habba mimma Yang pertama, bila Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Dia mencintai seseorang namun tidak dia cintai kecuali karena Allah, bukan karena ada kepentingan dunia, bukan karena ada unsur riya dan yang lainnya, tapi dekatnya dia kepada seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyaqraha, ayyauda fil kufi. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya di kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Oleh karena itu, bila setiap kita merasa iman yang kita miliki hari ini terasa gersang, bahkan mungkin cenderung mati, bahkan mungkin tidak merasakan lezatnya sama sekali memiliki iman dan menjadi orang mukmin maka bisa jadi ya ada yang salah pada iman kita yaitu apa bisa jadi di situ rasa cinta kita kepada Allah, Rasul dan agamanya bisa jadi belum kita kedepankan di atas yang lain. Ya, oleh karena itu ya semoga dari apa yang kita sampaikan ini dapat membuka pikiran kita bila kita ingin bahagia sebagai seorang beriman mari ya kita lebih melihat ke dalam sudah sebesar apa kita mencintai Allah dan Rasulnya mencintai agamanya lo mengalahkan semua yang ada di muka bumi ini termasuk ya kedua orang tua kita termasuk keluarga kita karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda layyuk min wahdukuh hatta yuhibba, hatta aku nak ilahi min walidihi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku kata Rasul lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh seluruh manusia yang ada. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa berharap semoga dia terus menanamkan rasa cinta kita kepadanya, terus memberikan kepada kita untuk mencintai Rasulnya, terus mengucurkan kepada kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita terus mempelajari agama ini dan beramal karena kita ingin dicintai dan mencintainya Allah alam bisawab barakallahu jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh